harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Bersama saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator di acara pada pagi hari ini. Senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya. Baik, bercerita tentang acara ini adalah latar belakang yang harus saya sampaikan. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai arahan Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024. Guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Dan ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang diajarkan kepada masyarakat yang terdiri dari digital society, ada digital economy, dan juga ada digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi dan 514 kabupaten maupun kota yang akan juga melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, sebelum memulai acara, saya membacakan dulu tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta pada pagi hari ini. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, mematikan mic atau dimute ya, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Dan tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar, dan juga tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber menyampaikan materinya ya. Dan hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya-jawab, dan mengerjakan pretest maupun juga posttest, dan peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara, mari kita bersemangat. Dan ini adalah bentuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan oleh arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga divisi periode kedua ini tercapai dan bisa menciptakan masyarakat Indonesia makin cakap digital. Dan tentunya kebutuhan internet bisa masuk ke seluruh pelosok Nusantara dengan baik jaringannya. Baik, selanjutnya mari teman-teman kita menyimak. Berikut ada speech yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Jarot Winarno, M.Med, PH. Beliau adalah Bupati Kabupaten Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program Literasi Digital Nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Dr. Haji Jarot Winarno, M.Med, PH, Bupati Kabupaten Sintang. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat makin cakap digital. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita berdoa menundukkan kepala sejenak agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai dengan akhir. Dan tentunya untuk bangsa tercinta Indonesia, semoga keadaan kembali pulih dan kita selalu diberikan kelimpahan, rahmat dan juga kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Sintang, siapkan tempat yang paling nyaman karena acara ini akan berjalan dengan baik apabila kita duduk dengan nyaman dan semoga jaringan internetnya bersahabat sampai dengan akhir acara nanti ya teman-teman ya. Dan sudah ada 4 narasumber yang sudah siap untuk memaparkan materinya. Nah nanti apabila teman-teman yang ikut aktif di acara hari ini, caranya gampang sekali ya, hanya dengan mengirimkan pertanyaan. Nah, tapi sebelum itu, saya mau memperkenalkan dulu nih untuk 4 narasumber yang sudah siap memaparkan materi kepada kita semuanya ya. Baik, untuk narasumber yang pertama,
dari sisi digital etik akan bercerita atau membahas tentang peran literasi digital di dunia marketplace. Akan disampaikan oleh Kak Tony Kurniawan, beliau adalah seorang marketing specialist. Dan juga untuk yang narasumber yang kedua dari digital culture akan membahas tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Akan disampaikan oleh Kak Kiki Kurniawan, MPSI. Beliau adalah seorang psikologi pendidikan. Dan kemudian untuk yang ketiga, dari Kak Dila Visa akan membahas tentang kecakapan digital. Go cashless, jenis-jenis transaksi di era new normal. Nah, Kak Dila ini adalah seorang influencer dan juga brand ambassador The Savior. Dan kemudian yang keempat, dari Digital Safety akan membahas tentang dunia maya dan rekam jejak digital. Akan disampaikan oleh Bapak Sukardi, beliau adalah Kaprodi RPL SMK Karya Bangsa. Baik teman-teman yang ikut aktif di acara hari ini, kita akan memberikan reward untuk 10 orang. Total hadiahnya adalah 1 juta rupiah. Jadi masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah. Caranya gampang sekali ya. Nanti setelah narasumber menyampaikan materi, silakan aja di kolom chat kasih pertanyaan ya, dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan spasi email ya. Harus dengan format tersebut ya teman-teman ya. Pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga spasi email. Kita akan memilih di akhir acara 10 orang yang beruntung, akan kita berikan e-money sebesar 100.000 rupiah untuk 10 yang beruntung. Baik, langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita yang pertama. Selamat pagi Kak Tony Kurniawan. Halo. Oke, apa kabar nih Kak Tony? Alhamdulillah baik. Kabar, Mas? Alhamdulillah baik juga Kak Tony. Dan hari ini akan menyampaikan materi peran literasi digital di dunia marketplace, ya Kak ya. Wah, ini pasti sangat berguna sekali buat teman-teman yang ingin ya, mungkin ingin punya marketplace sendiri atau enggak, bagaimana sih cara bertransaksi yang bijak juga di marketplace. Langsung saja kami persilakan Kak Tony Kurniawan. Oke, thank you Mas. Aku izin untuk share screen ya. Oke, baik, silakan. Boleh dibantu Mas, ini disable. Oh, masih disable ya? Sebentar. Oke, silakan. Ya. Yeah. Oke, thank you. Oke, baik. Yep, thank you Mas Reza di atas waktunya ya. Buat teman-teman semua juga di Kabupaten Sintang, halo, salam kenal. Jadi hari ini aku akan membahas mengenai peran literasi digital di dunia marketplace. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman semua. Ya, tadi sudah di kalau aku ini bekerja sebagai marketing specialist di salah satu startup di Jakarta namanya Partipos Indonesia. Jadi Partipos Indonesia ini sendiri ini adalah aplikasi untuk menghubungkan brand dengan influencers. Jadi aku taking charge of semua yang berkegiatan mengenai campaign di sosial media. Jadi kalau teman-teman mau daftar as a brand atau influencer bisa langsung ke Partipos. Untuk saat ini aku juga sedang sibuk melanjutkan studi ya, master degree di LSPR sebagai marketing communications. Itu perkenalan singkat mengenai aku ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung move on ke topik utamanya ya. Nah, mungkin sebelum kita bahas mengenai dunia marketplace itu sendiri, di sini aku mau bahas dulu mengenai literasi digital ya. Jadi sebenarnya konsep literasi digital itu apa sih gitu. Jadi ini dari data yang aku dapat ya, teman-teman suara.com. Literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi hari ini harapannya buat teman-teman semua, nanti kalian tidak hanya memahami konsep
literasi digital di dunia marketplace itu sendiri, tapi kalian juga bisa mengimplementasikannya di kehidupan nyata ya, seperti itu. Oke. Di sini aku mau bahas dulu ya teman-teman, di sini ada fakta loh. Jadi fakta ini aku ambil dari sumbernya We Are Social. Jadi pengguna internet di Indonesia itu since Januari 2021 itu sudah mencapai 202 juta loh. Jadi 202 juta itu penetrasinya sekitar 73% dari total populasi masyarakat Indonesia. Kalau bisa dilihat juga datanya, itu ada peningkatan 15% loh setiap tahunnya. Jadi dari masyarakat Indonesia itu sudah punya akses ke internet ya. Jadi sudah biasa untuk menggunakan internet. Apalagi dilihat rata-ratanya sendiri, masyarakat Indonesia itu hampir 9 jam menghabiskan waktunya ya di internet. Itu 8 hours and 52 minutes. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, mostly dari kalian itu sudah menggunakan internet. Aku akan lanjut lagi, next slide. Nah, di sini juga aku mau nunjukin juga data nih ya, buat teman-teman semua. Jadi dari orang-orang yang gunain internet itu, ternyata orang yang akses e-commerce atau online shop itu ya, itu sudah mencapai 93% loh. Jadi mostly masyarakat Indonesia itu sudah mencari barang online, mau itu pakaian, makanan, atau minuman, itu semuanya sudah terbiasa. Aku yakin teman-teman semua juga di sini sudah terbiasa ya untuk belanja online atau cari produk melalui internet. Nah, jadi tadi kan teman-teman sudah tahu ya faktanya. Jadi intinya semua masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa sama online shop atau dunia marketplace itu sendiri, e-commerce itu sendiri. Nah, di sini aku mau menjelaskan buat sama teman-teman semua. Sebenarnya kalian tuh sudah tahu belum perbedaan marketplace, e-commerce, dan online shop? Mungkin dari kalian kebanyakan masih belum tahu soal perbedaan tiga hal ini ya. Jadi aku akan menjelaskan ke kalian apa sih sebenarnya perbedaan antara marketplace, e-commerce, dan online shop. Nah, pertama aku akan membahas mengenai marketplace nih teman-teman. Jadi marketplace itu, jelaskan sumber yang aku dapat ya dari Diskominfo, itu adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet dengan banyaknya pilihan selayaknya pasar yang memiliki berbagai macam produk dan berbagai macam penjual. Jadi ini maksudnya seperti apa? Jadi istilahnya ya, kalian misalnya masuk ke dalam satu e-commerce, kalian mau cari produk misalnya sepatu. Tapi pas kalian masuk ke e-commerce-nya, yang jual sepatu itu nggak cuma satu penjual, tapi kalian bisa ketemu sama penjual-penjual lainnya. Nah, ini yang disebut dengan marketplace. Jadi ketika kalian cari sepatu, akan muncul sepatu, tapi banyak penjual yang jualan. Jadi kalian tinggal memilih mana nih yang mau kalian beli produknya dari penjual yang mana. Di situ kalian bisa lihat dari rating atau dari komentarnya orang-orang, itu kalian juga bisa lihat untuk memilih produk tersebut. Jadi kalau salah satu contoh marketplace di Indonesia yang sudah unicorn ya, startup, itu adalah Tokopedia dan Bukalapak. Jadi perusahaan ini sudah senilai dengan 1 juta US dollar. Di sebelah kanan ini adalah gambar contoh marketplace itu sendiri seperti apa ya, teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku mau jelasin mengenai e-commerce. Jadi tadi sudah marketplace, sekarang ke e-commerce. Jadi e-commerce itu kalian pasti sering dengar ya di media. Either mereka kalian denger, lihat di berita atau majalah, atau kalian bisa lihat di YouTube juga. Nah, jadi e-commerce itu sebenarnya ada dua konsep ya, teman-teman. Jadi e-commerce itu konsep yang pertama adalah berbeda dengan marketplace, e-commerce itu lebih berfokus menjual produk dari brand itu sendiri. Sehingga Anda tidak akan menemukan penjual lain dalam satu website tersebut. Nah, di sini aku mau kasih contoh. Contohnya, misal, di sini ada Uniqlo dan McDonald's. Jadi mereka itu punya satu website, di mana kalian itu bisa langsung masuk ke dalam sana, dan mereka menjual produk mereka saja. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, cari pakaian, jadi yang dijual di website itu hanya pakaiannya Uniqlo. Dan bisa langsung melakukan pembelian di dalam website tersebut.
Atau kalian bisa langsung download aplikasinya McDonald's, kalian beli itu semua produknya McDonald's, dan kalian bisa melakukan pembelian di situ juga. Jadi intinya perbedaannya sudah terlihat ya. Jadi kalau di e-commerce itu, memang isinya adalah produk dari satu brand saja, tapi kalau di marketplace, itu kalian bisa ketemu brand-brand lainnya, dan kalian bisa langsung melakukan pembelian di sana. Tapi, di sini ada konsep lain tentang e-commerce ya teman-teman. Jadi secara arti lain beli online yang sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Jadi intinya teman-teman semua, kalau misalnya orang tanya apakah marketplace itu adalah bagian e-commerce? Iya, marketplace itu adalah bagian e-commerce. Kenapa? Karena ada kegiatan jual beli online di dalamnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini aku juga mau jelasin soal online shop ya. Tadi sudah ada perbedaannya antara marketplace dan e-commerce. Sekarang mengenai online shop. Jadi, apa sih yang bikin beda online shop? Nah, di sini, online shop itu adalah sistem belanja online di mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk penjual secara langsung. Jadi, bisa langsung chat via LINE, WhatsApp, Facebook, atau Instagram message. Nah, di sini yang membedakan ya, teman-teman. Jadi, kalau di online shop ini, kalian itu harus membangunnya semuanya by manual. Gitu. Jadi, kalau misalnya di marketplace, kalian nanti akan dapat bantuan untuk pengiriman produk dan juga pembayarannya secara online. Tapi, kalau misalnya di website e-commerce, itu juga bisa kalian langsung pembayaran online dan melakukan pembelian produknya langsung di dalam website tersebut. Tapi, kalau di online shop, itu kalian harus membangun sendiri. Jadi istilahnya kalian misalnya posting semua produk kalian di dalam online shop kalian. Misalnya kalian buat di Instagram. Terus ketika orang mau beli produk kalian, orang akan membeli produk kalian, tapi kalian harus memanage semua. Jadi dari pengiriman, pembayaran, itu semua kalian yang ngatur. Orang mau bayar lewat mana? Via mana? Via transfer. Kemudian kalau pengiriman, orang mau kirimnya lewat mana? Atau kalian punya ekspedisi sendiri. Jadi semuanya untuk kalian lakukan secara manual dan kalian lakukannya di dalam sosial media. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaan antara tiga konsep ini ya, teman-teman semua. Aku langsung lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman semua, untuk akses pembayaran saat ini itu masyarakat itu sudah mulai dimudahkan ya, karena adanya pembayaran elektronik. Di sini juga sudah ada undang-undangnya, nomor 11 tahun 2008. Jadi mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Jadi intinya, semua orang itu cuma sudah bisa dapat akses untuk membeli produk kalian dimanapun mereka berada. Jadi tidak hanya di dalam Kabupaten Sintang, tapi orang di luar pulau, ya provinsi lain, atau secara nasional bisa beli produk atau mendapatkan akses ke produk kalian. Jadi mereka bisa membayar, pertama bisa menggunakan e-commerce payment, kalau misalnya kalian menggunakan marketplace. Kemudian ada cash on delivery, ini orang bisa bayar langsung ke kurir, kalau misalnya mereka beli di satu kota yang sama dengan kalian. Kedua ada virtual bank account, jadi mereka bisa mentransfer uangnya langsung melalui mobile banking ya, biasanya gitu. Dan ketiga ada transfer, jadi mereka bisa langsung transfer di ATM terdekat rumah mereka. Jadi intinya akses untuk orang belanja produk kalian itu sudah sangat dimudahkan gitu. Jadi orang sudah bisa beli produk kalian gitu ya gambarannya. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya ditanya mana sih sebenarnya pilihan platform yang paling tepat, apakah marketplace, e-commerce, atau online shop? Nah, di sini aku membagikan ada tiga ya, ada tiga. Jadi pertama itu adalah faktor teknis dan biaya. Jadi kalau misalnya ditanya faktor teknis dan biaya, mungkin biaya yang paling murah itu adalah marketplace dan online shop. Kenapa? Karena kalau di marketplace, kalian bisa mendaftarkan toko kalian dengan secara gratis. Kemudian kalau online shop, kalian bisa bangun sosial media kalian juga secara gratis. Beda sama e-commerce. Kalau e-commerce, kalian itu butuh yang namanya tim tech. Jadi tim tech ini untuk membangun website kalian sendiri. Jadi kalian harus bayar nih tim tech-nya. Kecuali kalian bisa buat website kalian sendiri. Tapi biasanya untuk pembuatan website itu juga dibutuhkan yang namanya biaya ya. Seperti itu.
Nah, kedua adalah branding dan reputasi. Kalau branding dan reputasi ini, kalian harus tahu ya, ketika kalian memang mau jualan online via e-commerce atau kalian jualan online di marketplace itu sendiri, kalian butuh yang namanya branding dan reputasi. Jadi, cara membangun branding dan reputasi itu, kalian bisa membuat social media, seperti itu. Jadi, di social media ini, kalian dapat memperkenalkan produk yang ingin kalian jual. Kalian kemudian bisa langsung menulis nih konsepnya seperti apa. Misalnya produk yang aku jual adalah pakaian meja dengan batik istimewa Kabupaten Sintang, misalnya gitu, hal yang membedakan. Nah, di sini kalian tetap naikin reputasinya, kalian upload terus setiap hari, kalian posting terus, kemudian share ke teman-teman kalian untuk memperkenalkan produk kalian. Nah, terakhir adalah marketing and traffic. Jadi marketing and traffic ini, selain kalian punya social media untuk memperkenalkan atau membranding produk kalian, kalian butuh yang namanya marketing atau traffic dari luar. Caranya seperti apa? Jadi marketing ini ada dua ya. Jadi ada marketing yang berbayar dan ada marketing yang gratis gitu. Jadi kalau misalnya marketing yang berbayar seperti apa? Kalian bisa pakai social media ads. Social media ads itu sekarang sudah murah kok. 500 ribu pun orang juga sudah bisa naikin ads. Terus kalian bisa targeting orangnya. Kalian mau cari orang tertentu yang mungkin suka dengan produk kalian. Misalnya kalian set berdasarkan gender. Misalnya jenis kelamin ya. Perempuan atau laki-laki. Kemudian kalian bisa pilih juga usianya. Kemudian kalian bisa pilih personanya, misalnya mereka tuh interestnya kemana ya, ke makanan atau ke lifestyle gitu. Nah, ini yang bisa mendatangkan traffic nantinya ya buat teman-teman semua. Nah, kalau misalnya ditanya marketing gratis itu seperti apa, itu dimulai dari orang yang terdekat ya. Kalian kan punya keluarga, kalian punya teman kantor, kalian punya teman sepermainan. Nah, dari mereka inilah kalian menyebarkan marketing dan traffic kalian gitu. Jadi cobalah untuk menggunakan keluarga kalian atau teman kalian, kalian kasih produk kalian, kemudian suruh mereka untuk bantu menyebarkan ke teman-teman lainnya. Nah, inilah yang namanya marketing gratis ya. Jadi cerita dari mulut ke mulut agar ada yang namanya word of mouth recommendation. Jadi rekomendasi dari cerita mulut ke mulut seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman semua bisa pilih antara tiga tadi. Istilahnya kalau mau e-commerce bisa nggak? Bisa kalau kalian punya budget besar gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya antara kalian nih, ada yang kepikiran untuk punya bisnis sendiri, punya bisnis online, ada peluangnya nggak untuk saat ini? Kalau aku ya melihat dari data ini, kalian itu masih ada peluang ya teman-teman semua. Jadi dilihat ada 138 juta orang loh yang melakukan transaksi secara online. Jadi mereka cari barangnya via internet, kemudian mereka membeli produknya. Dan hasilnya udah ada sekitar 30 billion loh, teman-teman. Ada 30 billion yang udah transaksi yang sudah terjadi di Indonesia. Kemarin juga aku udah nemuin data juga. Di e-commerce itu masih ada sekitar 20% loh orang yang masuk bisnisnya itu ke e-commerce. Jadi intinya kalian masih punya chance 80% loh, teman-teman, untuk ngambil chance itu. Jadi intinya kalau teman-teman mau masuk e-commerce, atau marketplace ya tadi ya, itu sangat dianjurkan untuk kalian lakukan, seperti itu. Ini juga ada data ya, dari Bapak Yuswo Hadi, Program Manager Indonesia Industry Outlook, beliau waktu itu membuat polling ya. Jadi waktu itu pollingnya adalah orang sekarang itu lebih pilih mana nih daringnya, transaksi daringnya, pembayaran online-nya melalui apa? Cashless, cardless, contactless, atau enggak gitu. Ternyata hasilnya 65% orang setuju dengan pembayaran digital dan sisanya 36%. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang Indonesia itu sudah terbiasa ya untuk transaksi online. Jadi mereka emang prefer untuk membayar secara online gitu, transaksinya secara digital. Apakah ini menutup kemungkinan kedepannya jumlah koresponden yang setuju itu akan mengecil? Enggak sih. Kemungkinan di tahun mendatang, orang untuk membayar digital, jumlah polling ini, presentasinya akan meningkat ya, teman-teman semua. Oke, jadi ini mungkin slide terakhir juga dari aku ya. Jadi UMKM itu harus go digital. Kenapa? Karena potensi pasar digital Indonesia itu sangat besar. Selain itu, dengan masuknya ekosistem digital dapat menjangkau pasar yang sangat luas di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik untuk masuk ke e-commerce atau online shop atau tadi marketplace ya, kalian itu akan mendapatkan akses seluas itu loh teman-teman gitu. Jadi kalian bisa memberikan pada kalian tuh nggak cuma di Kabupaten Sintang, tapi bisa ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia juga gitu.
Dan prosesnya memang butuh proses, tapi memang kalian harus melakukannya secara bertahap ya, satu-satu dulu gitu. Jadi kalian buat dulu account-nya, cari produk yang mau kalian jual, kemudian kalian marketing, kemudian kalian mungkin bisa menggunakan teman, baru kalian akan mendapatkan result-nya, seperti itu. Oh, itu aja presentasi dari aku ya hari ini teman-teman. Semoga dapat membantu insight-nya buat teman-teman semua, dan kalian juga bisa mengimplementasikannya. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Kak Tony, luar biasa sekali ya. Pagi-pagi kita udah belajar tentang dunia marketplace ya. Ini buat teman-teman yang ingin mencoba untuk berusaha atau berwirausaha di dunia marketplace, silahkan ya. Karena banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Tony. Kalau misalnya masih kurang, boleh ada literasi banyak banget ya, kayak kita buka Google atau apapun, banyak sekali di sana yang akan menjelaskan agar apa ya, kayak trik dan tips agar kita sukses di dunia marketplace. Tadi juga sudah dijelaskan tentang UMKM harus go digital. Saya setuju sekali nih Kak Tony, setuju banget ya, karena banyak sekali teman-teman UMKM ini bingung untuk memasarkan produknya, apalagi sekarang juga tidak ada pameran UMKM lagi secara offline, dan akhirnya semuanya serba online. Mau tidak mau, para penggiat UMKM ini harus belajar tentang yang namanya dunia digital. Siapa tahu produknya bisa dikenal seluruh Indonesia, dan harapannya bisa seluruh dunia ini ya. Terima kasih banyak ya Kak Tony ya, untuk sharing-sharingnya hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A. Baik, terima kasih ya. Baik teman-teman, setelah kita tadi belajar tentang peran literasi digital di dunia marketplace, mari kita ke narasumber berikutnya. Namun sebelum itu, saya mengingatkan buat teman-teman nih ya, yang masih belum memberikan pertanyaan, silahkan. Masih ada 3 narasumber lagi nih ya, tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tony, silahkan aja langsung ke kolom chat dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga spasi email ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Jadi totalnya ada 1 juta untuk 10 orang yang beruntung ya. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, kita akan belajar tentang digital culture, literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Oke, langsung saja kita menghadirkan Kak Kiki Kurniawan, MPSI. Beliau adalah seorang psikologi pendidikan. Boleh langsung saja ya, Kak Kiki. Ya, siap. Terima kasih, Bang Moderator kita yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Di hari Sabtu yang ceria ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Waktu kita tidak banyak, sementara materinya menurut saya harus diajarkan atau harus disampaikan dalam berjam-jam kelas ya, atau berjam-jam webinar. Tapi mari kita mulai sedikit demi sedikit. Sebentar, mohon bersabar. Nah, berikut materi saya, yaitu literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Mudah-mudahan peserta hari ini diikuti oleh 2 bagian ini. Ada tenaga pendidik, juga ada anak didik. Tapi bila ada peserta dari grup lain, nggak masalah, mungkin seperti orang tua ataupun aktivis ya. Pertama, perkenalkan, nama saya Kiki Kurniawan. Saya adalah psikolog pendidikan dari Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini adalah, maaf, terlewat. Revolusi digital ya teman-teman, tadi materi pertama sudah dijelaskan oleh Kak Tony bagaimana dunia digital mulai merambah pesat di kita, khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Nah, kenapa disebut revolusi? Karena memang sifatnya itu cepat. Nah, hampir semua hal, semua pekerjaan, organisasi hingga rutinitas kita sehari-hari tidak terkecuali pada dunia pendidikan itu hadir revolusi digital atau hadir dunia digital. Dari mulai sekarang kalau kita orang tua ya, para orang tua khususnya yang punya anak-anak, dari mulai PAUD
kemudian SD sampai yang kuliahan sekarang menggunakan gadgetnya untuk berpendidikan ya. Maaf suara saya masih jelas ya, soalnya internet saya agak putus-putus. Nah ini literasi digital tadi juga sudah disampaikan ada tentang kesadaran, sikap, dan kemampuan. Jadi literasi digital itu kuncinya ada tiga ya, adalah kesadaran, sikap, dan kemampuan. Nah itu kunci dari literasi digital. Kalau kurang daripada itu berarti belum komplit ya kompetensi seseorang tentang literasi digital. Mungkin dia hanya sadar tapi nggak bisa bersikap dalam literasi digital, nanti jadi masalah. Dia punya kesadaran, punya sikap, tapi nggak punya kemampuan untuk berliterasi digital, itu pun jadi masalah. Dia punya sikap, punya kemampuan, tapi tidak punya kesadaran, itu jadi masalah. Jadi literasi digital itu kuncinya ada tiga, kesadaran individu, sikap individu, dan kemampuan individu dalam mengakses, berkomunikasi, berbagi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital di semua lini. Maaf, ini ada... Oke. Di semua lini ya, di semua lini ya, termasuk pendidikan, sektor industri, terus pemerintahan, organisasi dan seterusnya. Nah, ini khususnya di dunia pendidikan. Ini ya, khususnya di dunia pendidikan. Interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang sangat penting. Iyalah kalau antara guru dan maaf ini web saya slide saya kok di ini ya maju sendiri ya sebentar ya oke okay. Nah, saya ulangi ya ini tadi mohon maaf moderator slide saya sepertinya ada yang mengoperasikan oke baik kak ada kendala di mana presentasinya tadi slide saya bergerak presentasi saya bergerak itu sendiri maju sedikit maaf oh baik ya coba kita bantu dari sini ya ada filenya maaf fokus teman-teman dulu. Untuk fokus tidak. Dulu untuk tidak apa menyela saya berpresentasi ya oke silakan dilanjut ya kak maaf saya ulangi bahwa interaksi guru dan siswa, yaitu proses belajar dan mengajar. Ya, terima kasih, Kang Rio. Proses KBM atau kegiatan belajar mengajar itu menentukan hasil atau output berupa pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap sebuah ilmu. Di antara faktor penentu keberhasilan dalam KBM ialah profesionalitas guru. Dan profesionalitas guru ini dimensinya banyak banget. Dan nggak mungkin kita jelaskan satu persatu di sini. Ini kita bahas sedikit saja dari dunia digital. Salah satunya itu profesionalisme guru itu diwujudkan dari bagaimana guru mendesain dan program atau metode belajar bagi siswa. Kemudian selanjutnya, peran guru dalam proses pembelajaran antara lain sebagai banyak ya, informator, komunikator, konduktor, dan seterusnya, yang pasti dia sebagai pendidik. Ini saya cepatkan saja. Nah, karena kita berada di dunia digital, ya kan? Karena guru atau siswa ini berada di dunia digital, maka kemampuan guru dan kemampuan siswa itu harus disesuaikan dengan era yang terjadi saat ini, yaitu era digital. Kalau dulu toko masih pergi ke warung, ya metodenya ya. Kemudian kalau kita ke kantor dulu harus ngantor, kalau sekarang mungkin kita nggak perlu ke toko, nggak perlu ke warung untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Begitu pula dengan perkantoran, kita nggak perlu ngantor dalam artian sekarang karena kondisi COVID-19, jadi kita ngantornya di rumah, jadi terjadi perubahan yang signifikan di era sekarang. Begitu pula dengan pendidik maupun anak didik, perlu skill atau perlu kompetensi yang disesuaikan dengan perubahan atau hal yang sedang kita alami sekarang. Nah ini pendidik dan anak didik perlu yang namanya network skill, networking skill, yaitu kemampuan berjejaring.
keterampilan berjejaring memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Tidak hanya siswa, tetapi guru juga belajar dan mengajar lebih baik dalam lingkungan belajar kolaboratif. Networking skill itu gimana sih? Nah, saya buatin bagannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Teachers Collaborative Learning Environment. Itu ada 5 setidaknya dari jurnal yang saya sajikan di sini. Ada 5 kolaborasi guru dalam mengajar. Pertama, berkolaborasi dengan siswa. Siswa sekarang itu bukan siswa yang kosong. Siswa sekarang adalah siswa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, hanya saja ilmu pengetahuannya belum terkumpul dengan baik, belum terangkum dengan baik, belum tahu yang mana yang benar yang salah, tapi kita perlu berkolaborasi dengan mereka agar materi ataupun apa yang kita sampaikan itu lebih mudah tersampaikan, lebih mudah diterima oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan guru lain. Dunia digital ini membuat kita terkoneksi dengan guru bahkan di seluruh dunia. Kalau lokalnya guru di sekolah lain lah ya, setidaknya begitu. Jadi kita bisa membuat komunitas atau membuat grup gabungan para guru misalnya untuk berbagi informasi terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Apalagi kita sekarang pakai kurikulum yang sama ya, pakai kurikulum tematik. Jadi misalnya kita tanya sama rekan guru lain yang mengajar di kelas yang sama dan materi atau tema yang sama, kamu atau bapak ibu mengajar materi itu bagaimana caranya atau bagaimana membuat materinya. Jadi guru sekarang itu sangat-sangat tidak sendirian. Kalau dulu untuk melakukan kolaborasi semacam ini karena kita harus bertemu, kita harus bertatap muka. Kalau sekarang guru itu tidak perlu bertatap muka dengan guru lainnya, kita bisa berkolaborasi untuk saling bertukar materi. Kemudian guru juga bisa berkolaborasi dengan researcher, yaitu peneliti. Nah ini biasanya kalau peneliti independen saya kurang tahu kalau di Sintang, tapi kalau di dunia maya banyak banget jurnal peneliti yang sekarang menampilkan diri, menyajikan penelitian-penelitiannya. Kalau di lokal mungkin kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan penelitian. Nah di situ kita bisa berkolaborasi untuk subjek ataupun mata pelajaran tertentu yang bisa, yang sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan. Kemudian ada government representative. Nah, di sini kolaborasi guru dengan pihak pemerintah seperti di perpustakaan online, kemudian di data-data pemerintah yang sekarang sudah terbuka ya. Nah, itu bisa guru harusnya dapat mengakses ke sana. Kemudian yang terakhir adalah communities of practice. Nah, community of practice ini semacam komunitas yang menggerakkan bidang pendidikan khususnya. Kalau di Sintang yang saya tahu ada Sintang Membaca, terus ada komunitas-komunitas tertentu yang bergerak di bidang pendidikan. Yang itu bisa diajak, dirangkul untuk berkolaborasi untuk skill kita dalam berjejaring dan mensukseskan materi yang ingin kita ajarkan. Oke, lanjut. Nah ini, kemampuan pertama yaitu berjejaring. Guru atau peserta didik harus punya kemampuan berjejaring. Yang kedua, guru atau peserta didik harus mempunyai kemampuan komunikasi digital. Nah, ini saya tambahkan komunikasi digital. Kalau biasanya guru peserta didik itu berkomunikasi tatap muka, berkomunikasi langsung, face-to-face, kalau sekarang komunikasinya harus dikembangkan di dalam platform digital. Saya tidak mengiklan, tapi ada banyak platform yang bisa digunakan untuk membuat komunikasi secara digital. Kemudian ada yang aplikasi lain ya, seperti TikTok atau apa, tapi digunakan untuk kepentingan pendidikan. Nah, bagaimana kita atau guru atau siswa itu bisa saling berkomunikasi melalui media-media yang semacam itu. Next, yang ketiga, thinking skill atau kemampuan berpikir. Nah, pendidikan itu semakin tergantung pada penciptaan pengetahuan yang baru. Penciptaan pengetahuan yang baru ini ya seperti yang tadi saya bilang, dunia digital ya. Kemudian layanan baru dan proses baru untuk meningkatkan daya saing dan menghasilkan pengetahuan. Guru di era digital adalah guru yang handal dalam memilih data yang tepat, memastikan keakuratannya berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.
kalau guru yang mohon maaf kurang kemampuan berpikirnya, dia akan bingung untuk merangkum, untuk menyajikan materi, karena di dunia digital, di dunia internet ini kita butuhkan. Tapi belum tentu semua apa yang tersaji itu kita butuhkan. Bisa jadi itu sifatnya hoax, sifatnya hanya praduga atau penelitian yang belum selesai dan seterusnya. Contoh kayak di kondisi sekarang, di kondisi pandemi, maka harusnya guru punya kemampuan berpikir yang baik sehingga dia bisa memilah mana apa namanya materi atau hal yang itu benar atau tidak, yang perlu untuk diajarkan sama peserta didik atau tidak, dan seterusnya. Nurturing skill, kemampuan mengasuh. Nah ini apa ya, kalau dulu, kalau gampangnya gini, kemampuan mengayomi. Kemampuan mengasuh atau kemampuan mengayomi ini, kalau dulu, guru-guru dulu, itu pasti hebat-hebat kemampuan mengayomi ini. Siswa, kalau kita apa, kalau siswa datang cium tangan gurunya, terus kalau dia datang ngucapin salam, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, kalau pulang pun begitu, kalau lewat dia harus menundukkan kepala dan seterusnya. Kalau sekarang gimana caranya antara guru dan siswa, gimana supaya guru ini punya kemampuan mengasuh siswa seperti itu, karena interaksinya tidak langsung di apa internet melalui gawai kita. Nah, guru di era digital ini tetap harus punya kemampuan mengasuh, kemampuan mengayomi ya. Jadi salah satu caranya itu adalah karena siswa sekarang ini tidak kosong, siswa itu kan punya supaya dia menyampaikan apapun yang dia ketahui. Nah, yang mana yang pas, mana yang tidak, baru kita evaluasi. Begitu cara guru mengajar sekarang. Oke, baik. Halo, Kak Kiki. Lagi ada trouble, Kak? Oke, baik. Kak Kiki sepertinya lagi ada trouble ya. Ini ya, teman-teman ya. Well, baik, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi? Tidak? Oke. Baik, Kak Kiki, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan tadi ya. Sebenarnya pengen ngobrol juga sama Kak Kiki. Semoga nanti banyak di saat sesi Q&A bisa tersambung dengan baik ya koneksinya ya. Oke, baik teman-teman yang sudah ada pertanyaan untuk Kak Kiki, silakan aja kirimkan aja format pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga spasi email ya. Silakan aja bertanya di kolom chat, nanti kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan reward, yaitu adalah Rp100.000 masing-masing untuk 10 orang ya. Oke, baik, setelah Kak Kiki, kita akan lanjut lagi ke narasumber berikutnya. Oke, ini adalah KOL ya. Ada Kak Dila Visa, seorang influencer dan juga brand ambassador The Savior, akan membahas tentang Go Cashless, jenis-jenis transaksi digital di era new normal. Halo, selamat siang Kak Dila. Selamat pagi aja deh ya, karena masih semangat pagi. Oke, sudah tersambung. Halo, selamat pagi Kak Dila. Ya, betul. Oke, tes, halo. Ya Kak, sudah tersambung. Oke, suaranya Kak Dila juga udah jelas. Boleh, silakan langsung aja ya Kak ya, menyampaikan materinya, silakan. Halo. Sudah masuk ya Kak share screen-nya? Sudah Kak, udah jelas di sini. Silakan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman yang join Zoom hari ini. Sebelumnya, Dila mau masuk ke Go Cashless atau jenis-jenis transaksi digital di era new normal. Nah, ini kebetulan masuk di kecakapan digital ya. Oke, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Fadila Nurnafisa, saya sekarang berumur 20 tahun, dan sekarang saya masih berkuliah di Untak Surabaya. Terus saya juga bermain Instagram dan sebagai brand ambassador di Sevier nih.
Nah, untuk di Xavier sendiri itu merupakan satu brand dari Bodycare. Terima kasih buat kesempatan hari ini, ketemu lagi sama teman-teman. Nah, masuk di slide yang pertama nih. Apa sih era new normal tuh? Era new normal itu merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, ini diambil salah satu datanya di kompas.com, mengenal apa itu new normal di tengah pandemi corona. Teman-teman tahu sendiri, pandemi ini memberikan perubahan dan dampak yang sangat-sangat besar bagi kita semua. Indonesia juga mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya dan itu disebut oleh new normal. Di sisi lain, virus COVID-19 itu masih terus berkembang dan masih terus mengancam bagi kita sebagai warga negara. Dan disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan di belakang. Nah, bila sendiri memahami kalau semua sektor pastinya terdampak oleh corona sendiri, apalagi sektor UMKM yang tadi sudah banyak dijelaskan sama para narasumber, dan itu merupakan menjadi tantangan baru ya bagi kita untuk gimana sih kita bisa survive dalam pandemi corona ini. Masuk ke slide selanjutnya, ini bila mengutip dari salah satu kalimat yang telah disampaikan oleh juru bicara dari COVID-19, Satgas COVID-19 tahun lalu. Ini kalimatnya merupakan apa ya, kalimat penyemangat gitu ya. Sekarang satu-satunya cara kita yang kita lakukan bukan dengan menyerah atau tidak melakukan apapun, melainkan kita harus menjaga produktivitas agar dalam situasi sekarang tetap produktif namun aman dari COVID-19. Ini jelas setuju sekali, karena kalau kita terus berdiam diri, kita tidak melakukan sesuatu atau melakukan pergerakan perubahan yang bisa untuk gimana sih cara kita survive di COVID-19 ini, kita nggak bakal bisa gitu ya. Nah, ini bila masuk ke UMKM di era normal yang tadi sudah dijelaskan sama narasumber sebelumnya, Kak Tony, di sini bila nggak mau membicarakan tentang banyak, apa sih UMKM di era normal, sudah melakukan melalui Kominfo telah meminta para pelaku UMKM untuk menjajakan produk mereka ke platform digital. Bila setuju sekali, karena sekarang UMKM sudah tidak bisa melakukan pameran secara digital seperti sosial media, dan sekarang sudah diberikan income atau penghasilan dari go cashless. Apa sih go cashless ini? Go cashless itu adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai atau cashless, itu mengacu pada pembayaran yang berbentuk digital gitu ya teman-teman. Nah, sekarang Kominfo dengan pemerintah sudah bekerja sama untuk mengejarkan program Go Cashless ini. Apa sih Go Cashless itu gitu. Nah, ini menurut Dila, Go Cashless ini di era pandemi seperti sekarang itu mulai digencarkan ya. Karena kita juga tidak bisa bertransaksi secara online, kita tidak bisa memberikan uang cash, dan kita pasti melakukan hal tersebut melalui cashless itu tadi. Cashless sendiri juga banyak sekali, nanti bakal kita bahas di slide-slide yang selanjutnya. Nah, ini ada ada flyer dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri itu melakukan upaya digitalisasi blueprint system sebagai kebijakan untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Gitu. Jadi Bank Indonesia sendiri sudah meluncurkan program melalui QRIS, kalau teman-teman sudah mulai memakainya ya, atau e-money gitu. Karena menurut Dila, jika kita cashless itu juga mengurangi kita kontak dengan orang, dan di masa pandemi sekarang itu merupakan hal yang bisa kita lakukan dalam memerangi COVID-19 itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, masuk ke jenis-jenis transaksi di era new normal, jenis-jenis transaksi sendiri di era new normal itu banyak sekali ya teman-teman ya. Dan
pastinya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, tergantung tuh teman-teman nanti bisa pilih mana yang mungkin paling nyaman dalam teman-teman gunakan gitu ya. Oke, nah ini di sini ada data dari Snapchat, Indonesia top 3 digital wallet for retail transaction, online transportation, and online food delivery. Nah, pay online di sini ada datanya sendiri, karena dari banyak sekali aplikasi-aplikasi e-money gitu ya teman-teman ya, seperti OVO, Ini Aja, Dana, GoPay, ShopeePay, teman-teman mungkin di sini juga salah satu pengguna dari aplikasi tersebut ya. Nah, di sini e-walletnya yang paling banyak digunakan adalah OVO, sekitar 58%. Untuk Dana sendiri ada 6%, GoPay 23%, Link Aja 1%. Nah, di sini menurut Dila, kenapa orang-orang lebih memilih ke OVO ya? Karena OVO itu lebih gampang digunakan dan mungkin lebih banyak promonya daripada aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Dan OVO sendiri tersambung dengan aplikasi Grab, jadi kalau kita pesan makanan melalui GrabFood, kita juga bisa menggunakan OVO gitu ya teman-teman. Terus kalau GoPay ini merupakan anak perusahaan dari Gojek tersebut ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan transaksi melalui aplikasi Gojek, kita bisa melakukan pembayarannya melalui e-walletnya dari GoPay. Begitu juga Shopee ya, Shopee juga memiliki e-walletnya yaitu ShopeePay ya teman-teman. Menurut kita itu sangat membantu sekali, kita juga nggak perlu ribet-ribet untuk setor tunai, harus mengisi saldo OVO-nya melalui ATM, kita tinggal top up aja melalui mobile banking. Nah, mobile banking itu apa sih? Mobile banking habis ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah internet banking. Apa sih internet banking itu? Internet banking adalah perbankan electronic banking, yaitu kegiatan membayar transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah mulai melakukan, sudah lama ya sebenarnya internet banking ini. Menurut Dila yang paling terbaru itu mobile banking. Terus internet banking itu lebih banyak digunakan oleh kantor-kantor atau sistem yang melalui komputer atau laptop gitu ya teman-teman ya. Karena menurut Dila internet banking ini memiliki kekurangannya karena ribet. Kenapa ribet? Karena kita harus menggunakan laptop mungkin atau komputer. Jadi kalau ini digunakan oleh individu bisa lebih menggunakannya memakai mobile banking itu aja ya teman-teman ya. Lebih apa ya? Lebih simpel gitu menurut kita. Nah kalau mobile banking sendiri itu adalah layanan untuk nasabah melakukan transaksi melalui ponsel atau smartphone. Mobile banking memiliki beberapa layanan yang ada dalam satu aplikasi. Nah, di sini banyak sekali mobile banking yang memiliki sistem yang banyak sekali syaratnya. Nah, Dila sendiri sebagai pengguna mobile banking itu merasa terbantu sekali dengan adanya aplikasi seperti ini, karena kita bisa mencek mutasi yang berapa nih, misalnya kita dapat transferan, terus kita bisa cek itu sudah benar-benar real transfer atau penipuan. Kita bisa cek melalui mutasi rekening, terus kita bisa membayar listrik, bisa membayar air, telepon melalui satu aplikasi ini gitu. Dan sekarang menurut Dila semua mobile banking beberapa bank itu juga sudah mulai lengkap dan sudah mulai sistemnya sudah mulai bagus sekali menurut Dila ya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum memiliki mobile banking, Dila sarankan coba teman-teman download mobile banking di aplikasi di App Store, di Play Store gitu ya teman-teman. Karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan melalui mobile banking ini. Nah, uang elektronik atau e-wallet yang sudah Dila singgung di slide sebelumnya merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Nah, nilai uangnya disimpan dalam media elektronik. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi. Ada Mandiri e-cash, GoPay, Dana, OVO, ShopeePay. Nah, ini untuk Telkom NFC, ini kayaknya sekarang sudah
tidak familiar lagi atau tidak banyak digunakan pada misal itu gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih aplikasi e-wallet yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan mana nih yang paling gampang untuk digunakan. Biasanya kalau Dila sendiri lebih sering menggunakan OVO, RapiPay, dan GoPay karena ketiga aplikasi tersebut banyak sekali keuntungannya dan lebih banyak promo gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak banget dalam digunakan. Dan juga ini tips aja buat teman-teman. Karena kan sekarang banyak tuh ya, banyak apa namanya, kita tidak dipungkiri kita juga masuk di pandemi. Ini teman-teman beralih ke e-wallet atau uang elektronik gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa dilakukan. Nanti yang teman-teman juga mau bertanya bisa langsung tanya di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Dila. Kita diajari tentang go cashless, jenis-jenis transaksi digital di era new normal. Kalau bisa kita bilang ya, memang banyak sekali uang elektronik sekarang ya, tadi udah diinformasikan, dan banyak sekali promo-promo di merchant-merchant yang menggunakan uang elektronik tersebut ya. Tinggal tap, biasanya ada cashback, ada promo cashback segala macam. Jadi teman-teman bisa bijak memilih juga sih ya untuk sistem pembayaran tanpa uang ini. Jadi lebih dimudahkan juga dan yang pasti lebih safe juga sih. Tapi biasanya nggak boleh banyak-banyak ya. Kadang takutnya error, nggak bisa diakses. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dila. Nanti kita berjumpa di sesi untuk Q&A ya. Oke, baik teman-teman. Dari kita belajar tentang go cashless, kita selanjutnya akan belajar tentang digital safety. Dunia maya dan rekam jejak digital yang tadi disampaikan oleh Bapak Sukardi. Beliau adalah seorang Kaprodi RPL SMK Karya Bangsa. Halo, selamat pagi Pak Sukardi. Selamat pagi Kak Rio. Oke, baik. Apa kabar nih Pak Sukardi? Itu materinya kayaknya... Oh, sudah di-share ke kami kah? Materinya? Oh, baik. Iya, itu phishing. Oh, baik, iya. Siap, berarti tentang phishing ya, Bapak ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sukardi. Boleh langsung aja dilanjutkan untuk presentasinya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja. Bisa kedengaran suara saya? Oke, di sini ada phishing. Ya, apa itu dan bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita ke slide aja langsung. Oke, phishing. Ya, phishing itu upaya untuk mendapatkan informasi data dengan teknik pengelabuan. Ya. Di sini diperhatikan di gambarnya ini, yang saya ini, dia bagi memancing ini. Ya, ini juga ada pancingan. Itu kenapa saya menggunakan gambar itu? Karena phishing itu sebenarnya itu singkatan dari phishing. Ya. Mengapa saya menggunakan phishing? Karena tujuannya itu memancing orang untuk memberikan informasi pribadi ya, secara sukarela tanpa disadari. Ya, kemudian data tersebut itu digunakan untuk tujuan kejahatan dan lain sebagainya. Data yang menjadi sasaran biasanya itu data pribadi kalian. Itu misalnya nama dan alamat. Kemudian data akun. Itu misalnya username dan passwordnya, password kalian. Kemudian data finansial itu seperti nomor rekening kalian, kemudian informasi kartu kredit. Oke. Terus kenapa si korban itu mau melakukan hal seperti itu? Ya kan itu biasanya ya si pelaku ini ya dia menampakkan diri itu sebagai pihak atau institusi yang berwenang. Ya.
dengan menggunakan email atau website palsu yang nampak meyakinkan, ya, sebagai meyakinkan bahwa website itu asli dari web yang sesungguhnya, ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, itu jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenisnya itu ada namanya phishing atau SMS penipuan. Atau kan biasa nih bisa mendapatkan nih SMS dari Shopee, dapat selamat Anda mendapatkan grand prize hadiah sebesar 125 juta dengan nomor ID bla 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 dan sebagainya. Terus kan perhatikan, ya. Di sini yaitu ada di bawahnya itu ada biasanya dikasihkan link, ya, link websitenya. Kalau seperti kan itu website Shopee, itu kan biasanya www.shopee.com. Nah, ini kan linknya di gabrielshopee.blogspot.com. Ini berarti linknya salah ini, ya, otomatis ini termasuk dalam SMS penipuan atau phishing. Nah, jadi kalau harus hati-hati. Kemarin tuh teman saya tuh kena, ya, dia sampai menjual motornya gara-gara masalah ini. Ya, dia disuruh untuk membuka websitenya, kemudian dia melihat ada namanya di situ sebagai pemenang dan harus menyediakan uang beberapa juta, kemudian dia transfer uang tersebut. Ya, jadi dia menjadi korbannya. Oke, yang kedua itu email. Ya, email. Ya, email phishing itu biasanya itu menggunakan email untuk menjangkau korbannya. Jadi biasanya email itu dia random. Ya, dia random, kemudian dia mengacak para korbannya. Yang harus diperhatikan di sini, karena semua perhatikan itu emailnya itu benar apa salah. Ya, biasanya tuh di Shopee-nya itu ada di bawahnya itu biasanya itu ada alamat email. Ya, harus perhatikan emailnya yang saya kasih tanda merah ini, ya, emailnya itu apakah benar-benar email dari Shopee misalnya. Ya, jadi harus diperhatikan, jadi emailnya itu harus diperhatikan sendernya itu dari mana. Oke, selanjutnya ini yang menarik ini, spear phishing. Ya, spear phishing itu dia sudah menargetkan si pelaku itu, sudah menargetkan emailnya, ya, dikirimnya kemana. Ya, dia tidak melakukan secara acak. Ya, ini contoh yang saya kasihkan ini, yang sengaja saya blurkan, ya. Ini saya ambil dari Instagram di Sintang. Ya, ini ada username, ada full name, ada nomor telepon, ada email, ada kategori, ada alamatnya, ya, ada latitude dan longitude. Itu biasanya dipakai untuk Google Map. Ya, kalau kalian ketikkan itu, jadi lokasi itu kelihatan semua. Ya, jadi kalian berhati-hati. Jadi di dalam menggunakan Instagram itu juga harus hati-hati. Itu bisa kelihatan semua kalau kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, misalnya nih si pelaku ini dia ingin melihat ada toko komputer di sini, nomor HP-nya ada. Ya kan? Dia memberikan misalnya email ke toko komputernya itu. Selamat Anda mendapatkan Anda bisa membeli laptop dengan harga sekian, kemudian dikirimkan ke emailnya. Terus korbannya pasti akan merasa, oh iya ya, dia tahu loh alamat saya, dia tahu loh alamat email saya, tahu loh kalau saya buka toko komputer, ya kan, juga tahu nomor HP saya. Otomatis si korban itu akan yakin. Ya kan, akan yakin, kemudian dia akan memberikan informasi untuk si pelakunya, yaitu dari spear phishing, kemudian web, ya, yang di web
misalnya nih di web phishing itu, web phishing itu upaya untuk memanfaatkan website palsu ya untuk mengelabui korban ya. Jadi pada saat kalian ya masuk ke website itu harus perhatikan alamatnya ya. Biasanya itu si pelakunya itu memberikan SMS yang tadi saya katakan itu ya, SMS kemudian diperhatikan alamatnya apakah itu benar-benar secure apa tidak, kemudian alamatnya itu apakah benar alamat dari website-nya, misalnya Facebook kan biasanya www.facebook.com bukan angka misalnya 192 atau 68 dan lain sebagainya, atau facebook.com ujungnya ada S ya, ya Facebook ya. Jadi Facebook ujung di bawah di belakang K-nya itu ada huruf S, itu kan salah, bukan alamat aslinya. Jadi harus diperhatikan alamat asli dari website-nya supaya kalian tidak memberikan username dengan password-nya. Kalau kalian memasukkan email atau dan password-nya ya ke dalam web phishing-nya, otomatis kalian telah memberikan username kalian dan password-nya. Itu biasanya itu kalian kan pernah nih ya, ada yang bilang nih, wah Facebook saya kena hack, Instagram saya kena hack, ya kan? Caranya seperti itu, mereka hacknya itu cara seperti itu. Jadi kalian perhatikan alamatnya dan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yang ini. Oke, pastikan ini langkah-langkah ya untuk menghindari ya phishing itu. Ya, kalian harus memperhatikan keamanan website yang akan kalian akses. Ya, biasanya di website itu kalau kalian perhatikan baik-baik. Ya, di atas ada tulisan secure ya di penulisan alamatnya itu. Kemudian di tepinya ada gembok. Ya, ada gembok. Coba kalian klik, di situ ada muncul nih connection is secure. Ya, koneksi itu secure. Berarti dia benar-benar koneksinya ini aman. Ya, kemudian for information password credit card itu tidak bisa di-send di website ini. Dia ada penjelasan di sini. Ada sertifikatnya, ada cookies-nya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian, oh yang ini, nanti langsung langkah ketiga saya ya, maaf ya. Yang pertama, ya kita cek siapa yang mengirim email. Itu yang pertama, tadi saya terlompat tadi ya, maaf ya. Yang pertama itu cek siapa yang mengirim email. Ya, email phishing itu jenis kejahatan online. Untuk itu, Anda perlu hati-hati mendapatkan email dari pengirim mencurigakan. Ya. Yang tadi saya katakan itu yang email palsu harus kalian memperhatikan emailnya, sendernya itu kayak gimana. Ya. Kemudian yang kedua, jangan klik link yang diterima. Oke. Ini pembahasan ini sudah saya jelaskan di tadi yang awal itu, ya. Link ya. Link website biasanya itu ada di dalam email. Misalnya nih, ini gambarnya ini, ya, Sirmedam, bla 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 bla, please fill this form and select it back to reply this message. Ya, pada saat kalian mengisi formnya, itu pasti ada masukan, misalnya ini untuk penjualan, ya, masukkan nama, alamat, ya nama, alamat, kemudian email, nomor rekening, ya pokoknya itu data-data pribadi kalian. Jadi pada saat kalian mengklik link yang kalian terima, ya misalnya di email, ya di email, jadi harus perhatikan
sendernya. Ya, jika ada nih di atasnya ada tulisan form Best Buy, kalau di Shopee itu mungkin csshopee.com, itu betul. Kalau bukan dari situ, kalian harus perhatikan mengecek di website tersebut apakah itu benar-benar email dari website yang kalian terima. Ya, kemudian yang ketiga seperti tadi, pastikan keamanan web yang akan kalian akses. Ya, ini untuk yang secure ya, biasanya itu menggunakan HTTPS. Ya, HTTPS itu S-nya itu secure ya, biasanya itu untuk transaksi keuangan. Misalnya kalian ke bank BCA, website bank BCA itu pasti menggunakan HTTPS, atau di Bank Mandiri itu untuk transaksi keuangan, atau di Shopee ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Kalau yang tidak menggunakan HTTPS itu biasanya itu untuk informasi biasanya ya, karena untuk berlangganan HTTPS itu juga diperlukan biaya ya. Biasanya itu ada website yang transaksi saya itu tidak ada keuangan isi website saya, hanya informasi saja. Daripada saya itu berlangganan SSL atau HTTPS dengan biaya yang mahal, ya kan, lebih baik saya tidak usah pakai aja. Ya, kemudian yang keempat, okay, pelindungan data pribadi. Ya, jadi kalian jangan pernah memberikan ya data pribadi Anda ke website ya, website yang tidak kalian kenal, kecuali website tersebut itu resmi ya, dan datanya itu emang diperlukan untuk melakukan suatu proses transaksi. Misalnya pada saat kalian registrasi di Tokopedia lah, jangan sepi terus ya, di Tokopedia. Pada saat kalian registrasi, disitukan pasti akan meminta nama, alamat, kemudian apalagi nomor rekening biasanya. Kan kita untuk membayarkan membutuhkan nomor rekening nih, ya kan? Nomor rekening, kemudian nomor rekening, nama bank, ya kan? Kemudian kalian juga perhatikan ya, biasanya kalau web-webnya itu yang tidak secure itu biasanya itu tidak harus login. Itu biasa terjadi. Kalau kalian search di internet atau menggunakan Google, itu biasanya itu ada internet atau website itu tidak harus login tapi bisa melakukan transaksi. Nah, itu harus diperhatikan, itu yang harus dihindari. Ya, jadi pada saat kalian itu diminta data pribadi, kalian jangan semerta-merta itu langsung memberikan datanya, seperti kan itu webnya itu benar-benar apa enggak ini, ya kan? Apakah website ini benar-benar web penjualan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir ya. Ini biasanya paling penting. Kalian kan biasanya punya handphone ini nih, ya kan? Punya handphone. Pernah nggak tidak? Pernah tidak kalian merasakan install game lah misalnya nih? Ya, install game. Di situ ada user agreement dari game tersebut. Dia harus melacak GPS kalian. Ya, kemudian harus write di telepon kalian, menulis di telepon kalian ya, kemudian harus melakukan cek email dan lain sebagainya. Di ini sebagai contoh aja nih ya, multiple run permission ya, apakah kalian ini bisa melakukan akses kontak di aplikasi tersebut. Apa ya, kasih contoh lebih gampang lah ya. Misalnya nih, ada kalian menginstal aplikasi game ya kan. Biasanya aplikasi game ya itu kan tidak harus mengakses kontak, ya kan, kontak di HP kalian.
ya kan? Tapi di permisinya itu diharuskan kalian mengalokan, ya, jangan mendinai, ya, atau menyetujui itu dia bisa mengakses kontak kalian. Ya, kita otomatis ada something wrong dengan aplikasi ini, ya kan? Kenapa dia nih? Kok nggak ada gamenya ini atau aplikasi ini dia ada hubungan dengan kontak? Dia bisa melakukan akses ke kontak. Ya, jadi gimana cara mengaksesnya itu biasanya itu ada di bagian settingnya, ya, di bagian setting HP kalian. Kalian perhatikan di bagian setting ada namanya permission, di situ ada banyak sekali, misalnya Google Map, misalnya PUBG, ya kan, kemudian misalnya aplikasi Facebook, ya, kemudian ada aplikasi yang lainnya. Kalian cek sendiri nih, bisa kalian cek sendiri, ya, di aplikasi tersebut apakah aplikasi tersebut ada hubungannya dengan permission yang dibutuhkan. Kalau saya itu biasanya kalau tidak diperlukan kita dinaikkan saja, jangan diperbolehkan, ya, itu untuk melakukan prevent kita, ya, untuk memprevent supaya aplikasi itu tidak bisa mengakses di HP kita. Oke, misalnya lah kita lihat di Google Map, ya, di Google Map itu kan biasa kan dia harus aktif GPS. Kita kasih contoh aja, aktif GPS. Di GPS tersebut kalau sudah aktif, ya, coba kalian buka di Google Map-nya itu di HP Android dan lain sebagainya, iOS, ya, kalian perhatikan itu ada namanya timeline, ya, di timeline itu kelihatan tuh, ya, kelihatan tanggal berapa kalian kemana, ya kan, kemudian tanggal kalian kemana, ngapain, ke supermarket kah, ke Alfamart kah, itu kelihatan semua itu di mapnya itu. Jadi kalian harus bisa melihat nih apakah harus Google Map itu men-tracking kita, ya kan? Apakah harus Google Map itu melakukan akses ke HP kita sampai sedemikian rupa, sampai mengetahui di mana lokasi kita, ya kan? Jadi, untuk melakukan permission, ya, misalnya kalian tinggal aja scroll ke add permission di bagian Google Map, di GPS-nya kalian disalurkan saja atau dinaikkan saja. Ya, saya rasa itu aja presentasi dari saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Sukardi sudah bercerita tentang phishing. Nah, yang akhir-akhir ini sering, mungkin bukan cuma saya ya, mungkin teman-teman banyak sekali yang menerima SMS yang tadi sudah disampaikan adalah smishing, ya, SMS penipuan. Ini sering banget agar kita itu mengontak orang tersebut, kemudian kita ngobrol, dan yang saya benar-benar heran, kenapa ya suara dari penipu ini sama gitu. Suaranya itu aja kayak satu orang untuk banyak ini, banyak SMS kayaknya ya Pak, ya, banyak korban ya Pak Sukardi ya. Iya. Dan ini kebanyakan juga rata-rata mungkin orang-orang yang masih belum memiliki analisa atau enggak langsung aja karena saking senengnya dapat hadiah mungkin 1 miliar atau 100 juta gitu, tiba-tiba langsung diarahkan ke ATM, seolah-olah dihipnotis. Iya. Padahal kita harus cermat ini ya memilih SMS penipuan. Iya, harus cermat memilih. Iya. Iya, baik, mungkin ada sedikit pesan ini ya buat orang-orang yang suka menipu lewat dunia digital, entah itu SMS atau email, mohon disudahi. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Sukardi sudah bercerita tentang hari ini tentang phishing. Iya, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk tempat narasumber kita di kolom chat. Saatnya kita ada pembahasan. Oke, untuk yang pertama saya bacakan dulu ya. Untuk SMS.
Baik, untuk SMS untuk ini ya, apa di kolom chat ya. Untuk Kak Tony Kurniawan, ini pertanyaan dari Kak Deden Syarif Hidayat. Baik, pertanyaannya adalah pembayaran melalui M-Banking seperti OVO, GoPay tentunya sangat praktis sekali. Namun dengan seperti ini, apakah di masa depan akan membuat uang asli menjadi tidak laku? Wow, silakan nih Kak Tony untuk dijawab pertanyaannya. Waduh, Mas. Oke, pertanyaan menarik. Mungkin ada yang lebih. Iya. Oke. Intinya sih ya, untuk melihat akan datang untuk pembayaran transaksi online tadi kan sebenarnya sudah ada datanya sendiri ya tadi dari Manager Outlook Industri Indonesia. Kalau sebenarnya ternyata 65% pun itu sudah ada angka pastinya loh. 65% masyarakat Indonesia itu mereka interest untuk melakukan transaksi daring atau biasanya transaksi via digital atau online ya. Gitu. Jadi kalau aku masih belum bisa berani untuk mengatakan bahwa uang real itu tidak laku ya, karena di untuk saat ini Indonesia pun kita masih banyak ya, gitu. Maksudnya masih banyak penggunaan pasar-pasar tradisional sendiri yang masih menggunakan uang cash, gitu. Masih banyak juga pasar-pasar lokal juga yang belum terdigitalisasi. Jadi kalau untuk mengarah ke arah sana, mungkin nanti ada kemungkinan ada, tapi itu akan take time. Seperti itu sih, Mas Rio. Dari aku. Oke, baik Kak Tony. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang juga ya. Di mana-mana fresh money lebih kayaknya nyaman gitu ya di tangan gitu. Oke, baik mungkin Kak Dila ini mau nambahin. Tadi kan juga membahas tentang ini ya, tentang go cashless ya. Mungkin Kak Dila mau nambahkan ini dari pertanyaan tersebut. Silahkan Kak Dila. Halo Kak Dila. Maaf, tadi mic-nya error. Pertanyaan bisa diulang. Baik, pertanyaan saya ulang ya. Oke, pertanyaannya pembayaran melalui M-Banking, OVO, atau mungkin GoPay seperti itu ya. Tentunya sangat praktis sekali, namun dengan seperti ini, apakah di masa depan nanti akan membuat uang asli menjadi tidak laku? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut Dila sendiri, kalau uang asli bakal tidak laku itu kayaknya nggak mungkin ya Kak ya, karena itu kan merupakan produk dari Bank Indonesia sendiri, dan e-money atau e-wallet itu diciptakan untuk memudahkan kita di masa sekarang ya Kak ya. Mungkin nantinya orang-orang lebih banyak ini ya, lebih memilih ke e-wallet, tapi untuk memegang uang cash sendiri itu memang sepertinya berkurang, karena masa sekarang aja udah banyak yang nggak megang uang cash gitu Kak, menurut Dila sih. Betul sekali sih ya, karena untuk mensosialisasikan yang namanya e-wallet ini atau enggak uang digital ini juga tidak semuanya orang memiliki apa ya, mumpuni lah ya, kayak misalnya mungkin senior-senior yang mungkin yang sudah sepuh kayak gitu kan nggak mungkin pakai e-wallet kemana-mana, jadi pilihannya ya masih tetap uang kertas atau enggak uang dalam bentuk fisik ini masih menjadi favorit kita semuanya. Oke, baik, terima kasih ya Kak Tony, terima kasih Kak Dila sudah membantu pertanyaan tadi ya. Oke, semoga membantu ya yang tadi sudah bertanya. Oke, baik, tentang e-money kita akan beranjak lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebentar saya mau cek dulu. Oke, pertanyaan untuk Kak Tony, Kak Dila ya. Oke, Kak Dila ada pertanyaan dari Siti Hasyatul Munawaroh. Baik, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara meyakinkan orang-orang awam bahwa uang digital lebih aman daripada uang tunai, serta bagaimanakah cara agar orang-orang tersebut mau berpindah dari uang tunai ke uang digital. Nah, ini masih relate ya dengan pertanyaan tadi yang di awal ya. Silakan Kak Dila. Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi Dila sudah pertanyaannya banyak banget. Dan kalau menurut Dila sendiri, yang pertama itu melalui edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih itu uang elektronik. Gitu sih, Kak. Jadi, gimana nih cara kita untuk misalnya kepada orang tua kita gitu ya. Oh, pakai aja uang elektronik ini karena ini lebih mudah sekali daripada kita harus ribet-ribet bawa uang tunai. Terus kalau misalnya kita pakai aplikasi uang digital, kita juga bisa dapetin promo atau segala macam gitu, Kak. Dan yang kedua, aplikasi atau uang digital itu kan pastinya
sudah diberikan izin atau standarisasi oleh Bank Indonesia. Jadi menurut Dila, kalau sudah terstandarisasi oleh Bank Indonesia itu sudah aman dipakai. Itu Kak, menurut Dila. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Kak Dila untuk jawabannya. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit ya, untuk mensosialisasikan uang digital ini memang bukan mudah. Ini adalah PR yang besar juga sih ya, karena banyak orang yang lebih nyaman memang dengan uang fisik ya. Karena ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dengan uang fisik yang tidak bisa dengan menggunakan uang digital, seperti misalnya parkir atau enggak warung-warung yang ada di pinggir jalan. Seperti itu, misalnya kita pengen jajan, tetap kita masih membutuhkan uang fresh money tersebut ya. Karena memang sosialisasi untuk para pedagang pun juga nggak serentak semuanya pakai uang digital sih ya. PR berat sih memang ini. Tapi ini mungkin suatu pilihan juga sih buat teman-teman yang lebih praktisnya bagaimana mungkin ada uang digital, ada juga uang cash di dompet, seperti itu. Untuk mengantisipasi misalnya di tengah jalan tiba-tiba harus tambal ban, tiba-tiba ban kempes. Nah, itu tadi. Jadi masih tetap harus ada sih untuk fresh money tersebut. Terima kasih banyak ya Kak Dila. Baik, semoga bisa membantu ya jawaban yang sudah disampaikan tadi ya. Kak Siti Hasyatul Munawaroh, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Kak Kiki. Pertanyaan ini dari Hanil ya. Pertanyaannya, bagaimanakah kiat-kiat meningkatkan skill digital bagi pendidik agar menciptakan pembelajaran kreatif dengan konten-konten digital serta mengoptimalkan pembelajaran antara guru dan murid secara real time? Silakan Kak. Oke, ada dua pertanyaan jadinya kayaknya ya. Betul, iya betul. Terima kasih pertanyaan dari penanya tadi, namanya siapa? Pertama, bagaimana meningkatkan skill guru untuk mengajar secara digital. Yang pasti, pertama begini, kita harus melihat suasana dulu dengan siapa atau siswa yang kita ajak berinteraksi ini, mereka udah melek digital atau belum. Nah, seperti itu ya. Jadi, nggak mungkin kita mengajak siswa yang tidak melek digital untuk ikut pelajaran digital. Jadi, pertama kita harus mengajarkan siswa kita dulu terhadap sebuah aplikasi ataupun platform yang kita gunakan untuk mengajar digital. Nah, nanti dari situ, dari aplikasi atau dari platform itu yang kita maksimalkan penggunaannya. Jadi, nggak mesti juga seluruh platform atau seluruh aplikasi kita pakai, kita gunakan, karena bisa jadi hanya membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga saja. Nah, seperti itu. Jadi guru juga harus cermat dalam menggunakan aplikasi ataupun platform digital supaya lebih tepat sasaran. Karena pendidikan ini agak unik, jadi dia nggak harus mengikuti seluruh moda aplikasi atau moda platform. Nah, dia pilih saja yang tepat bagi dia, bagi pengajaran ya, khususnya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apa ya? Pengajaran lebih tepat. Jadi guru jangan melupakan bahwa, ini ada Bapak Ibu guru juga, kita punya yang namanya metode SMART ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu kan, ada yang namanya SMART, ada specific, and measurable, saya lupa itu. Pokoknya ada metode SMART yang bisa dipakai guru untuk membuat pengajaran itu lebih terarah sehingga mencapai tujuan. Nah, begitulah intinya. Jadi guru-guru kan sudah mempelajari banyak hal ya di kuliahnya. Nah, itu dipakai supaya dan diaplikasikan dalam aplikasi. Di aplikasi sekarang ada, contohnya ada aplikasi to-do list ya. To-do list, terus ada aplikasi lain-lain yang itu bisa membantu guru untuk menentukan tujuan pengajaran. Itu juga sudah ada di Play Store. Banyak sih aplikasi yang bertujuan untuk memfokuskan kita terhadap sebuah proyek itu ada. Dan banyak sekali, dan itu saya rasa bisa digunakan untuk siswa. Dengan catatan tadi, kita lebih dahulu mengajak siswa untuk memahami aplikasi atau memahami platform yang kita gunakan supaya seiring berjalan. Contoh kasus begini, anak saya sekolah dulu di SD lah ya kan, waktu pertama kali pandemi, sekolahnya bingung. Ini kira-kira gimana mau ngajarin siswa di sekolah itu?
akhirnya guru memilih sebuah platform yang orang tua nggak ngerti cara pakainya. Akhirnya jadi chaos gitu. Itu lagi kembali kepada platform yang lebih tradisional, yang lebih mudah orang guru dan orang tua tuh nyambung. Nah, seperti itu contoh yang kami alami sebagai orang tua sih waktu itu ya. Nah, jadi menurut saya itu guru harus cerdas platform yang juga nyambung untuk orang tua atau siswa di rumah. Tidak perlu mempelajari semuanya. Yang kedua, guru harus menggunakan metode salah satunya SMART tadi untuk agar pembelajaran itu tercapai tujuannya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kiki untuk penjelasannya. Ya, Kak Kiki saya mau nambahkan sedikit nih ya. Kak Kiki, dengan adanya nih ya pendidikan dengan sistem adalah digital, apakah ada akhirnya ada kesetaraan pendidikan seluruh apa namanya dari seluruh ini nggak sih Kak, dari seluruh pendidikan nggak sih Kak? Biasanya kan kayak di desa dan di kota itu kan beda ini ya sistem pembelajaran dan lain-lain, tapi dengan adanya di era digital ini gimana Kak, apakah semuanya akhirnya merata atau bagaimana Kak? Oke, begini, sebenarnya dengan kurikulum yang dijalankan pemerintah sekarang itu pun sudah merupakan pemerataan pendidikan. Jauh dari sebelum era digital ini ya, maksudnya dari sebelum digitalisasi sekarang. Kemudian pemerintah juga sudah menerapkan zonasi ya. Zonasi itu juga bagian daripada pemerataan pendidikan. Supaya sekolah yang favorit atau sekolah yang maju itu tidak berada di kota saja gitu. Jadi siswa-siswa yang di daerah juga bisa membuat sekolahnya menjadi sekolah yang maju dan sekolah yang favorit. Terlebih di era digital ini, keterbukaan informasi dan seterusnya itu tentu akan mendorong pemerataan pendidikan dimanapun tinggal, bagaimana Kominfo dan pihak terkait itu mengembangkan jaringan yang stabil sebenarnya itu. Yang stabil. Karena kami, banyak klien-klien kami itu yang mengeluhkan. Akhirnya mereka tetap datang ke sekolahan, mengambil tugas ataupun materi dari gurunya itu setiap seminggu sekali, mengantarkan lagi ke sekolah, dan seterusnya. Yang kedua, kolaborasi itu penting. Jadi, selain mengajak kolaborasi guru, juga perlu mengajak kolaborasi orang tua. Seperti yang tadi saya ceritakan, banyak orang tua atau klien kami itu yang mengeluh anak-anak seperti, mohon maaf ya, ini agak sarkastik, tapi pernyataan orang tua, anak-anak sekarang tambah bodoh gitu. Maksudnya tambah bodoh ini sebenarnya kritik ya, kritik. Mereka hanya memegang gawai, tapi tidak dibimbing. Nah, seperti itu, tidak dibimbing ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu itu. Kolaborasi. Betul. Jadi perlu kolaborasi antara dan orang tua supaya bagaimana bisa mengemas pendidikan atau informasi digital ini berguna bagi anak. Anak. Oke, okay, good. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Jadi ada pemerataan di sini, dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa nih ya antara dari pihak sekolah, government ini juga penting juga, dan ternyata orang tua, karena memang dari sistem offline menjadi online, mau tidak mau anak-anak akan ada di rumah dengan gadget mereka ya. Setelah belajar ya bisa jadi mungkin main game. Nah, kemarin juga saya sempat ada satu kalimat yang saya suka banget ya, orang tua bukan CCTV, namun orang tua adalah teman diskusi. Begitu ya, jadi peran orang tua juga sangat penting juga untuk mendidik anak-anak juga. Well, terima kasih banyak ya Kak Kiki buat sharing-sharingnya, baik. Dan semoga tadi informasi atau jawaban yang disampaikan oleh Kak Kiki bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih banyak Kak Kiki. Oke, baik teman-teman, masih ada satu narasumber lagi yang mendapatkan pertanyaan juga hari ini ya. Oke. Saya akan membacakan. Oke, baik, untuk Pak Sukardi, pertanyaan ini oleh Dodoh Sutarsi ya. Oke, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah terlanjur mengklik link phishing dari chat WA dan mengisikan data diri kita di web yang diarahkannya? Wah, ini berarti udah kebablasan nih. Silakan Pak Sukardi membantu menjawab. Melakukan pengisian dan kebablasan, ya kan? Kalian bisa mengecek itu dari mana asalnya, ya. Dari mana, misalnya kita bisa mengecek itu menggunakan what's my IP address, itu kelihatan semua. Itu asalnya itu
si linknya itu si pelaku itu mereka lihat pasti ada website itu, ya kan? Jadi kalian bisa mengecek di situ, ya, di whatmyipaddress.com, kalian cek di situ, kemudian itu kelihatan alamatnya, ya, alamat dari websitenya si pembuat websitenya, ya, kelihatan semua di situ, dari dia punya alamat perusahaan dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut itu kalian bisa melakukan melakukan pelaporan. Di Indonesia sudah ada cybercrime.com kalau tidak salah itu. Ya, jadi kalian memberikan informasi kalian semuanya ke dalam laporan, setelah itu laporkan di cybercrime-nya itu di website cybercrime. Kalau tidak salah cybercrime.co.id kalau saya tidak salah atau apa itu kan, cek aja di Google itu ada, ya. Jadi kalian ada di situ ada form untuk pelaporan. Jadi kalian lapor di situ, kemudian diberitahu apa-apa yang telah kalian berikan, kemudian di situ kemudian biasanya di pelaporan itu makan waktu itu kalau tidak salah itu 24 jam itu sudah di reply sama pihak kepolisian di cybercrime-nya itu. Biasanya seperti kode kebablasan, ya apa boleh buat kan? Dan kebablasan mengasih informasi kan? Jadi kita harus, kalau kalian memberikan informasi nomor rekening dan lain sebagainya, jadi kalian harus mengecek ke rekening kalian. Apakah rekening itu berkurang? Syukur-syukur kalau bertambah. Kalau bertambah sih nggak masalah, ya kan? Kalau berkurang, ya jadi kalian harus memberitahukan ke pihak bank. Ya, jadi bank yang bersangkutan itu akan melakukan misalnya nih, kalian memberikan nomor PIN ATM ya di BCA, ya di BCA itu biasanya itu udah ada cardless, tidak perlu menggunakan kartu, ya kan? Jadi di ATM itu kalian klik cardless, ya cardless itu hanya memasukkan nomor HP kalian, kemudian nomor PIN-nya, ya PIN diberikan oleh PIN itu akan diberikan oleh melalui SMS biasanya, SMS nomor PIN-nya sekian, itu berlaku selama 3 jam biasanya, ya biasanya si pelaku melakukan hal seperti itu. Jadi pada saat kalian memberikan informasi seperti itu, ya kalian cepat-cepat melaporkan ke bank. Jadi pihak bank itu bisa meng-cancel ya PIN tersebut sebelum 3 jam misalnya seperti itu. Saya rasa itu bisa menjawab pertanyaannya. Baik. Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Sukardi ya. Saya juga menambahkan ya OTP. OTP apabila teman-teman bertransaksi ini kan masuk ke apa namanya? Ke langsung ke SMS gadget di nomor kita kan ya, ini juga jangan mudah untuk di-share kemanapun juga, karena ada beberapa kayak misalnya Gojek kayak gitu kan, kalau kita mau transaksi juga ada muncul OTP ya, ini jangan pernah di-share kemanapun juga. OTP hanya Tuhan dan kita yang tahu, bukan untuk di-share ke siapapun OTP ini ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sukardi ya sudah menjawab pertanyaan tadi nih ya. Oke, baik, semoga tadi yang disampaikan sama Pak Sukardi nih ya untuk pertanyaannya bisa membantu menjawab nih ya teman-teman ya. Yang pasti jangan mudah mengklik apapun, jangan mudah bertransaksi yang tanpa kita tahu nih ya kebenaran dari web tersebut, atau enggak buka link dan lain-lain, ini jangan sampai. Jadi harus berhati-hati sih memang ya. Tapi kalau misalnya SMS atau enggak chat di WhatsApp grup ini ya, banyak sekali klik link ini gitu ya untuk mendapatkan reward apalah kayak gitu. Jangan mudah percaya. Jadilah kita harusnya punya smartphone. Harapannya adalah kita bisa lebih cerdas lagi nih daripada gadget kita, begitu ya. Oke, baik teman-teman, saya mau menyampaikan dulu sebelum saya menutup acara siang hari ini ya. Apa yang tadi udah disampaikan oleh teman-teman narasumber kita. Pertama dari Kak Tony, peran literasi digital di dunia marketplace itu banyak sekali ya. Ada e-commerce, ada marketplace dan online shop. Dan kemudian jangan lupa pilihan platform yang paling tepat ya. Kemudian untuk ada faktor teknis yang apa namanya, ada biaya, ada yang tanpa biaya ini ya, marketplace ada di sosmed, sosial media itu juga bisa menjadi tempat untuk
berjualan di situ ya. Kemudian untuk e-commerce ada fintech, dan kemudian untuk branding dan reputasi, silakan membuat sosial media kita dan memperkenalkan produk di sosmed kita. Itu adalah salah satu cara yang praktis yang semua orang bisa ya untuk berjualan di media sosial ini ya. Kemudian ada marketing and traffic. Ada yang paid, ada yang free. Kalau untuk yang paid, silakan aja memanfaatkan social media ads ya. Itu banyak banget, ada FB ads, ada Instagram, IG ads itu juga ada. Dan pandemi merubah perilaku masyarakat, setuju dengan adanya sistem digital ini ya. Kemudian UMKM harus go digital karena potensi pasar digital Indonesia sangat besar. Dan selain itu masuk ke ekosistem digital dapat menjangkau pasar lebih luas lagi. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Tony. Dan selanjutnya oleh Kak Kiki tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Interaksi guru dan siswa, kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang sangat penting. Jadi peran guru dalam proses pembelajaran sebagai informator, komunikator, organisator, konduktif, kemudian juga pengarah dan juga pembimbing ya. Keterampilan atau skill disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Jadi sekarang adalah serba digital, jadi harapannya adalah tenaga pendidik ini harus bisa ini ya membuat PowerPoint atau enggak membuat sistem pendidikan atau enggak bahan-bahan untuk yang disampaikan kepada murid didiknya. Nanti ini lebih variatif lagi, mungkin ada animasinya agar anak-anak lebih tertarik lagi untuk belajar ya. Kemudian jangan lupa ada networking skill untuk yang mensupport ya tentang pendidikan digital ini. Networking skill ini penting banget, adanya kolaborasi antara pelajar, kemudian guru lain, kemudian ada riset dan juga government, dan juga ada komunikasi, itu juga penting sekali ya teman-teman ya, communication skill, thinking skill, dan kemampuan mengasuh, oke, nurturing skill ya. Baik, dan selanjutnya dari Kak Adila, go cashless, jenis-jenis transaksi digital di era new normal. Jadi go cashless ini adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai. Cashless ini mengacu pada pembayaran uang elektronik. Banyak sekali sekarang ya, ada Dana, ada GoPay, ada OVO, Link Aja, dan lain-lain. Jadi gunakan dengan bijak untuk cashless ini ya, apabila memang teman-teman masih membutuhkan untuk uang tunai, sisihkan untuk di uang digitalnya ini. E-money-nya nggak usah banyak-banyak, mungkin hanya seperlunya aja, sisanya yang tunai juga nggak ada masalah. Jadi memang harus ada pembagian seperti itu sih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya tadi Pak Sukardi, phishing apa itu dan bagaimanakah cara menyikapinya? Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Banyak sekali loh ya penipuan di dunia phishing ini. Ada smishing, itu SMS penipuan yang tadi sudah dijelaskan. Tiba-tiba kita dapat SMS, selamat Anda memenangkan hadiah bla 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 itu. Jangan mudah tergiur dengan hadiahnya, tapi resikonya. Oke. Dan ada email phishing, ada spear phishing. Kemudian langkah-langkah menghindarinya, oh ya ada web phishing juga ya. Cara menghindarinya adalah pastikan keamanan website yang diakses, kemudian cek selalu sender email, jangan asal klik link. Kemudian perlindungan data pribadi itu juga penting, jangan share informasi pribadi kita kayak ID card, kemudian juga mungkin kita lagi traveling tiket pesawat, jangan di-share juga ya. Dan jangan lupa periksa apps permission di gadget kalian masing-masing. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari kejahatan di cybercrime ini ya teman-teman ya. Well, terima kasih banyak untuk empat narasumber yang sudah memaparkan materinya. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Thank you buat Kak Tony, terima kasih buat Kak Kiki, terima kasih buat Kak Dila, dan terima kasih buat Pak Sukardi. Baik, sesuai dengan janji saya tadi ya, di akhir acara saya ingin mengumumkan siapakah 10 peserta yang paling aktif dia di acara siang hari ini ya. Oke, saya bacakan dulu untuk yang beruntung mendapatkan e-money masing-masing adalah Rp100.000. Selamat untuk Deden Syarif Hidayat. Oke, dan selamat untuk Siti Hasyatul Munawaroh. Selamat untuk Hanil AA, dan kemudian selamat untuk Dodoh Sutarsi, dan selamat untuk Ade Muhammad Junaidi, dan selamat untuk Esther Linawati, selamat untuk Agus Mikael Tyson, dan kemudian selamat untuk Rico Luis Antonio, dan selamat untuk Brian Faisal, dan selamat untuk Ferdi Hahan Pradana. Oke, semoga hadiahnya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya, Sintang hari ini ya. Terima kasih banyak, sebelum kita mengakhiri acara, semua... Yuk, untuk kameranya di-on-kan teman-teman, kita berfoto bersama untuk mendokumentasikan acara di pagi hari ini ya. Oke, silakan, yuk. Yang masih belum nyala, silakan dinyalakan kameranya.
Yuk, silakan dinyalain kameranya. Oke, saya absen dulu yang belum dinyalain siapa ya? Di sini ya. Oke. Saya mau sapa dulu, ada Jaya Pambudi, ada Agus Mikael Tesen, oke. Oke. Ya, yang belum dinyalakan silakan. Ada Bapak Ade Muhammad Junaidi. Halo, terima kasih ya Pak sudah menyimak. Ada Pak Hanil. Wah, banyak. Ada, oh ini ada Kak Dodo Sutarsi, halo Kak, ya ada Deden Syarif Hidayat, ada Muhammad Afa, udah siap? Oke, setelah hitungan ketiga kita semuanya tersenyum ke kamera dan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, untuk slide berikutnya silahkan. Halo, saya menyapa dulu ada Dewi Mawarti Ningrum, ada Kak Tripsa, ada Ibu Wakini Sintang. Halo Ibu Wakini, sehat selalu ya. Ada Kak Yohanes, oke. Okay. Ada Kak Wira Kartika, belum dibuka nih kameranya nih Kak Wira nih. Oke, okay, udah siap? Sudah? 1, 2, 3. Udah? Ada lagi? Oke, satu kali lagi. Oh, udah ya? Baiklah. Well, terima kasih banyak teman-teman di Kabupaten Sintang. Luar biasa sekali ya untuk semangat hari ini. Semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman dan bermanfaat buat kita semuanya. Saya juga ucapin terima kasih sekali lagi untuk empat narasumber kita. Ada Kak Tony, Kak Kiki, Kak Dila, Kak Sukardi. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di acara yang sama tentunya ya. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Rio Brahma pamit. Tetap jaga kesehatan masing-masing untuk diri sendiri dan juga orang-orang terkasih ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah cakap dalam dunia digital. Pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, tolong aku balolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed. Yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Oh, iya? Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Waduh. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum. Karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gua kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya. Bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersih
Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu.